bapaknya kita kenyang lagi lah sini ya. Ya silah. Mari. Baiklah adik, sebelum kita menyanyi dan menari, mari kita buat bulatan. Adik pun sama ya. Sini sini. Adik menari tau ya. Besar sikit buat bulatan tu. Tetap sikit deh. Besar lagi. Sini sini. Adik menari tau ya. Besar sikit buat bulatan tu. Tetap sikit deh. Besar lagi. Adik pun sama ya. Sini sini. Adik menari tau. Adik-adik, kakak balik dulu ya. Tapi ingat pesan kakak. Terima kasih. Selamat tinggal. Siti. Siti, tunggu sekejap. Ada apa, Suri? Suri nak tanya sikitlah. Suri harap Siti tidak berkecil hati atau marah ya. Kita ni kan dah lama berkawan. Bolehkah marah ataupun berkecil hati? Apa halnya ni, Suri? Apa yang Suri nak cakap ni? Pak kata orang, kalau ditelan mati mak. Kalau di luar, mati bapa. Kalau takut, kemam sajalah. Begini, Siti. Hari tu, Siti nampak kelana berkurang dengan Suri, kan? Sebenarnya, Suri tidak ada apa-apa hubungan dengan kelana. Suri harap, Siti tidak salah faham atau menyangkakan yang Suri cuba mengikat kelana. Siti tak ada menyangka apa-apa pun, Suri. Tak adalah. Suri takut entah-entah Siti ada apa-apa hubungan dengan kelana. Ah, tidaklah. Jom menyangka yang bukan-bukan, Suri. Manalah tahu kalau-kalau Siti ada menaruh harapan pada kelana. Suri tak mau jadi batu penghalang. Alah, tak baik cakap macam tu, Suri. Kita ni kan tegur lama. Kalau kelana sukakan Siti, Siti bersyukur. Kalau disukakan Suri pun, Siti bersyukur. Sebab Suri ni kan kawan Siti. Hoi, orang berdua. Apa sangat yang dibuatkan tu? Jalan macam pengantin.
Jom, lekas cepat balik. Lekaslah. Apa yang lambat sangat? Alamak. Sangat. Aku juga yang kena ambil. Kerana, tengok siapa situ. Ha? Masuri dan kawan-kawannya. Tak, Mang? Hmm? Kau nampak tak perempuan yang bertudung merah tu? Hmm. Itulah Masuri. Hmm. Cantiknya. Itulah, Sri Pulau Langkawi. Dia lah yang aku nak pinang nanti. Satu, dua, tiga. Tunggu sebentar. Pak Guru ada penerangan sedikit. Silakan duduk. Saya baru saja balik daripada melawat ke kampung-kampung. Melihat pahlawan-pahlawan kita berlatih seperti awak ni juga. Saya mahu awak semua berlatih bersungguh-sungguh. Dari apa yang terjadi kepada Kelana dan kawan-kawannya, membuktikan bahawa orang Siam niat serong pada kita. Dari itu, saya mahu kamu sekalian banyak belajar menggunakan senjata-senjata seperti keris, pedang, tombak, lembing dan lain-lain lagi. Betulkah kita akan berperang, Tok Guru? Ya, kalau perintah daripada tuanku ataupun daripada Datuk Kamajaya yang menjadi wakil tuanku, kita akan menentang siapa saja yang menjadi musuh negeri ini. Kelana? Ya, Tok. Kau dan kawan-kawan kau, baik, latihlah mereka ini hingga menjadi pahlawan yang handal dan berani, ya? Baik, Tok. Silakan. Ya, kamu. Mari kita semua. Silakan. Kalau benarlah kata Tok Guru kita tu, Nampaknya apa, Kelana? Kita mestilah siap sendiri dari sekarang. Baiklah. Untuk membantu kebawah duit tuanku. Dan kau kena lekas jalankan niat kau, Kelana. Kalau tidak, terlambat nanti. Ni apa ni? Meminang Masuri lah. Orang tu aku dah uruskan. Mungkin cari dua lagi, masuklah Minang. Oh, bila Kelana jadi Raja Sari nanti, tentulah besar sambutannya. Datuk Kamajaya tentu boleh pinjam balai lainnya. Tentulah. Kelana kan pahlawan kesayangannya. Jadi, begitulah hajat kita datang semuanya ini. Anda, Alang, bukan saja nak memetik bunga di taman, tapi nak mendekatkan lagi yang jauh dan menguatkan lagi suatu rahim antar kita. Fahamlah kita tujuan itu, Dolah. Lagipun memanglah kita sepakat nak menerima. Tapi faham ajalah. Anak kami tu masih budak-budak. Belum tahu apa-apa. Dah adatlah tu pun handak. Yang bodoh diajar, yang reti menunjukkan. Eloknya bila dah setuju tu, kitalah yang menggaya dan menentukan. Kan itu, Alang? Betul kata kau tu, Gaya. Lagipun mereka berdua tu bukannya baru berkenalan, dah berkawan sejak hari kecil lagi. Betul tak, Mak Bidan? Eloklah tu. Kalau dah setuju, kita cari hari yang baik. Mak Bidan yang tahu menengok rahsia orang, tentulah boleh menolong kita memilih hari baik, bulan baik tu. Betul tu.
Cubalah. Siti, ni mana? Mana Suri nak? Tu kat sana. Suri? Ma. Terima kasih nak. Sama. Suri. Dah dua malam mak temankan kau. Rumah di Mawak tak ada yang jaga. Biar mak balik ke Mawak dulu ya. Baik mak. Jangan dibawa bersedih sangat Suri. Macam mak ni dah selalu sangat dengan ayah kau pergi berperang. Berdoa sajalah. Biar mereka selamat balik. Tapi ni kenapa pergi lama sangat mak? Niat mereka tu nak menghalau orang Siam dari negeri Kedah ni. Suri tahu mak. Biar mak balik dulu ya. Matahari dah tinggi ni. Ya? Mak nak balik dulu nak. Ya mak nak. Ya mak nak. Assalamualaikum Mak Dak. Waalaikumsalam. Ha, Dramang, bila kau balik dari Melaka? Kemarin Mak Dak. Pak Dak apa khabar? Dia menyerang orang Siam di Kuala. Kelana juga? Ya nak. Biar Mak Dak balik dulu ya. Ya, baik Mak Dak. Mana dapat batu-batu ni nak? Cantik. Jom kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf jika saya mengganggu. Saya dengar khabar Kelana dan kawan-kawan yang lain pergi ke Kota Kuala. Ya. Masa saya ke Melaka hari tu, Kelana pesan minta beli barang. Saya dah bawa barang tu. Nanti Abang Rahman bawalah ke rumah ya. Baiklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Suri. Assalamualaikum. Suri. Waalaikumsalam. Oh, Abang Ramang. Ya. Yeah. Jumpa ni, Abang. Terima kasih. Sini duduk, Abang. Ya, yeah, terima kasih. Bila Abang sampai dari Melaka? Baru juga. Ah.
Nana berpesan supaya saya bawa kerongsang seperti ini. Saya fikir memang niatnya belikan untuk Suri. Cantiknya. Berapa harganya, bang? Biarlah saya urus dengan kelana nanti. Terima kasih, bang. Oh ya, abang kelana berpesan yang dia ingin nak berniaga dengan abang. Abang duduk lagi. Suri masuk dalam buat air. Susah-susah saja Suri ini. Tak apalah. Kau ni, Wan? Betul, Datin. Si Tom ni nampak. Mak Suri mengajak Dramang masuk rumahnya. Kan, Tom? Sumpah, Datin. Saya tengok dengan mata saya sendiri. Dramang bagi barang pada Mak Suri.